Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di channel Jalur Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan, kebaikan baik secara lahir maupun batin kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga, mari sama-sama untuk terlebih dahulu kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini pengijazahan yang akan abah jasakan adalah satu buah amalan mahabbah untuk saudara-saudaraku semuanya. Ini berlaku khususnya untuk semua manusia, tapi abah prioritaskan memang yang sudah usianya di atas 17 tahun. Boleh untuk yang masih gadis, yang masih bujang, duda, janda, istri, suami, siapapun bisa mengamalkannya dengan niat dan nawaitu yang baik. Artinya mahabbah ini jika nantinya sudah saudaraku amalkan, ini biasanya untuk para pedagang bisa juga dipakai. Sebelum membuka usahanya atau membuka dagangannya, bacakan ini dulu. Nah, maka di situ nanti saudaraku akan merasakan sendiri hasilnya. Pembeli tanpa diundang akan datang. Pembeli membeli 1000 bisa menjadi membeli 100.000. Dan pelanggan yang hilang pun akan kembali dengan sendirinya. Dengan sedikit waktu, usaha pun akan menjadi maju. Bisa jadi sebagai karyawan, atasan, bawahan, supaya disayangi oleh atasan, supaya disayangi oleh bawahan. Nah, tidak harus kita pergi ke dukun sana, dukun sini, pakai ilmu pelet, ilmu pikat, pakai susuk. Ya, itu sangat tidak menganjurkan. Cukup dengan menggunakan metode saja seperti ini, saudara. Simple, singkat, padat. Penyampainya, pelaksanaannya sangat mudah, sangat simple. Hanya pemaparannya ini harus abah sampaikan secara detail supaya saudaraku paham. Biasakan menonton video jangan diambil intisarinya saja, supaya paham dari awal hingga akhir. Nah, ini sifatnya harus dihafalkan nantinya ayatnya. Nah, saya dihafalkan baru boleh dipraktekkan. Nah, ini biasanya untuk suami istri yang sering bertengkar. Amalkan ini, nanti akan rukun dengan sendirinya, ya. Usaha macet, bisnis ruwet, bisnis rubuh, bangkrut dan sebagainya. Gunakan metode ini, insya Allah nanti akan ada pertolongan dari Allah, omsetnya mulai melejit kembali. Yang suka dibenci oleh sesama, baik itu oleh pasangan, oleh orang lain, saudara, gunakan ini. Dengan sendirinya nanti orang yang membencimu tiba-tiba akan sayang dan menyukaimu. Biasanya akan menjadi pusat perhatian orang, itu baik di tempat umum, di tempat pekerja kita, tempat bekerja, maupun di rumah kita. Itu selalu menjadi pusat perhatian. Bawaannya orang melihat kita tuh seneng aja. Cantik atau ganteng aja, adem aja orang yang kita. Nah, itu tentunya harapan dan impian kita semuanya sebagai hamba Allah. Ya, sedih hati kita sana sini orang nengok kita merengut seperti jijik, seperti muak. Benar pun kita dibuat salah, apalagi salah jadi salah kaprah. Ya, jadi insya Allah dengan pengamalan ini nanti saudaraku akan bisa merasakan sendiri dampak positifnya dan manfaatnya. Nah, namun begitu perlu abah ingatkan, abah tegaskan, sebelum pada pokok materi intinya, khususnya abah sampaikan untuk para pendatang baru yang baru bergabung di channel surga ini, yang baru menemukan video ini, supaya nanti dalam mempraktekannya ini bisa bermanfaat, lebih mustajab, dan abah juga bisa membantu dari sini supaya ini tidak sia-sia. Sebagai penebus ijazahnya, abah tidak minta berupa uang atau mahar. Abah hanya minta keikhlasan hatinya. Jika ingin mempraktekkan ini, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe. Ya. Kemudian, baik yang sudah, seluruh yang sudah menekan tombol subscribe di video ini, di channel Jalur Surga ini, silakan minimal bagikan link atau video ini ke 20 orang sahabat atau saudaranya. Khusus bagi yang sudah subscribe, like, dan membagikan video ini 20 ke 20 sahabat atau saudaranya, baik itu melalui sosmed, melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Abah doakan
tidak lebih dari waktu 1 kali 24 jam. Atas ijazah yang sudah Abah Kusli ijazahkan ini, spontanitas menyatu ke dalam jiwa dan raga saudaraku semuanya dan permanen seumur hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah kaum muslimin, rahimatullah, sahabat jasa surga dimanapun saja berada dan rahmatullah. Jadi untuk amalan singkat ini bisa Abah sampaikan. Fungsinya tentunya ini bisa untuk pemikat lawan jenis, pengasihan umum, untuk pelancar rezeki, pembuka usaha, dan masih banyak lagi manfaat atau khasiatnya. Insya Allah kekuatannya atau daya magisnya nih di atas rata-rata. Kenapa? Kekuatannya bisa melebihi kehebatannya susuk. Ya, jadi nggak perlu lagi bedah aura, bedah karisma dengan jasa ini, jasa itu. Cukup saudaraku bisa meratakannya sendiri. Nah, cara menggunakannya saudaraku, ini yang udah pahami ya. Setiap kali saudara-saudaraku sebelum mandi, sebelum masuk ke kamar mandi, baca dulu ini 3 kali. Nah, baca ini 3 kali. Kemudian setelah bangun tidur itu sebelum mandi itu yang paling wajib ya, bangun tidur pagi. Nah, sebelum masuk kamar mandi baca dulu 3 kali kemudian mandi. Dan yang terakhir intinya, setiap kali saudaraku ingin beraktivitas, bekerja apapun profesinya, nah, berdagang apapun dagangannya, sebelum berangkat berdiri dulu di tengah pintu ini, pintu utama atau pintu ruang tamu utama kita, berdiri menghadap keluar, baca ini 3 kali pada kedua telapak tangan kita, kemudian usapkan dari atas ke bawah sebanyak 3 kali. Ya. Ingat, dibaca 3 kali di kedua belah telapak tangan kita, dibaca 3 kali, kemudian diusapkan di wajah kita juga sebanyak 3 kali, arahnya dari atas ke bawah, seret, seret, seret. Nah, sudah. Yaitu berangkatlah. Insya Allah nanti saudaraku akan melihat sendiri hasilnya. Subhanallah, dari hasil yang sudah dipraktekkan selama ini, yang dagangannya sepi bisa menjadi lari. Orang yang benci dengan kita tahu-tahu melihat kita tersenyum dan menyapa. Pasangan yang biasanya kasar sekarang jadi lemah lembut. Rumah tangga yang sering berantakan sekarang menjadi rukun. Dan masih banyak lagi dampak-dampak positif lainnya tidak bisa Abah sembuhkan satu persatu. Nah. Kemudian kalau kita bicara amalannya, karena begini, karena ini mungkin asing bagi saudaraku semuanya. Kalau Abah sebutkan pun nanti pasti ada yang bertanya melalui WhatsApp. Abah, saya kirimkan, saya bacakan Arabnya, nanti minta artinya. Abah sebutkan terjemahnya, minta Arabnya, kadang minta Latin. Jadi Abah ambil kesimpulan supaya kita bersama-sama mudah untuk memahaminya, supaya kita bersama-sama tidak kesulitan dalam mempelajarinya, lebih baik Abah mengambil kesimpulan seperti permintaan dari saudara-saudara kita selama ini yang dari chat yang masuk ke WA Abah Kusli, Abah tampilkan di layar videonya saja. Nih. Saat Abah bicara ini ada teksnya, amalannya ada di layar video ini. Silahkan dilihat, boleh di screenshot, boleh dibaca, tapi ini harus dihafalkan. Ya, ini sudah ada teksnya, silahkan dilihat sendiri. Nah, amalannya seperti itu. Nanti dibaca sebanyak 3 kali, saudaraku tinggal mempraktekkan, insya Allah itu sudah sah dan insya Allah bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Ini mahabbah tingkat tinggi, jangan disalahgunakan, jangan untuk melakukan perbuatan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau nama itunya sudah salah, diniatkan untuk kejahatan, Abah pastikan hasilnya akan sia-sia. Ya. Kenapa? Ini arahnya lebih untuk kebaikan. Baiklah, kaum muslimin, rahimatullah, sahabat jasa surga di rahmatullah Allah. Abah kira cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini, pemaparan singkat ini untuk mantra mahabbah ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bagi saudaraku ingin ada yang berkonsultasi masalah penyakit, masalah jodoh, masalah pil atau wil, rumah tangga, bisnis, jabatan, hutang piutang. Dan masih banyak lagi masalah lainnya, silahkan bisa berkonsultasi langsung secara gratis di nomor WhatsApp Abah Kusli yang sudah Abah letakkan di bawah kolom video ini. Ya, saudaraku nanti tinggal menyampaikan, memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama siapa, dari kota mana, dan apa yang menjadi pokok permasalahannya saat ini. Insya Allah nanti akan Abah Kusli respon, walaupun tidak spontanitas. Karena apa? Mohon dimaklumi. Ribuan chat yang masuk semuanya udah respon satu persatu. Dan tidak mungkin Abah Kusli
memegang HP itu 1x24 jam. Ada saatnya istirahat, ada saatnya beraktivitas yang lain. Jadi mohon bersabar ya. Baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam menyamar kata-kata atau ucapan. Dan tak lupa juga, Abang mengucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.